zaman Permian yang juga dikenal dengan periode gereja. Di sebelah kiri kita terdapat dinosaurus. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpoli. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki di kanan kita terdapat elang di laut berleher panjang dari Ordo Lesiosaur. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus kecil. Dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora. Wih, kecil-kecil juga tajam loh giginya. Kita nonton film lah, betul-betul ya. Dinosaurus ya. Selanjutnya kita memasuki